Baik ya, dan semoga selalu sehat. Dan sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh keluarga besar STM Muhammadiyah, SMK ya. Sekarang udah gak ada STM ya. SMK Muhammadiyah Majenang yang sudah mempercayakan perjalanan wisatanya pada kami, Biro Perjalanan Wisata Zalfatur. Nah, Zalfatur beralamat di Jalan Raya Pahonjian, kilometer 4 Majenang, tepatnya kurang lebih sekitar 100 meter sebelah selatan dari Balai Desa Pahonjian. Nah, saat ini Zalfatur bekerja sama dengan POB Sumber Jaya. Dan sebelumnya perkenalkan untuk malam hari ini kru yang bertugas. Sebelah kanan drivernya bernama Pak Ipi, kemudian sebelah kiri namanya Pak Dada, CEO drivernya. Dan untuk saya sendiri, tour leader yang bertugas di bis 7, nama saya Nani. Nani. Kemudian saya sampaikan juga fasilitas yang ada dari Biro Perjalanan Wisata Zalfatur serta POB Sumber Jaya. Yang pertama dari Zalfatur, nah, nanti akan dibagikan air mineral, dan juga kalau ada yang membutuhkan obat silakan boleh minta ke saya. Gak usah malu, karena cowok terus kayaknya gak butuh obat deh. Gak butuh antimo deh. Enggak, semuanya gak butuh ya. Oke, sehat semua ya. Alhamdulillah sehat semua. Gak butuh kantong ajaib, gak butuh kantong resek ya. Oke, siap, semangat ya. Butuh duit? Sangunya kurang banyak? Banyaklah sangunya, pasti udah dikasih banyak sama ibu sama bapak di rumah ya. Oke, cukup. Banyak belum tentu cukup ya. Insya Allah cukup dikasih sangunya. Dan selanjutnya nanti informasi juga yang akan saya sampaikan. Dan dari POB Sumber Jaya, ibu serta ibu semuanya, yang pertama fasilitasnya adalah AC. Nah, karena sekarang cuacanya udah dingin ya, silakan untuk baju hangatnya bisa dipakai, dan AC-nya mohon kerjasamanya tolong jangan ditutup rapat ya, nanti gembun. Kemudian selanjutnya kursinya reclining seat atau bisa diposisikan sandaran, dan juga ada handstand atau sandaran tangan. Dan tempat sampah yang ada di sebelah kanan kiri ya, silakan tuh yang sedang asik ngemil tuh ya, setelah rampung ya, setelah selesai jajannya, setelah habis silakan buang di tempat sampah supaya armadanya tetap bersih. Baik, dan kemudian bagasi atas difungsikan untuk menyimpan tas yang kecil saja atau alat sholat atau cemilan, sementara untuk bagasi bawah bisa untuk menyimpan tas besar. Dan selanjutnya fasilitasnya yaitu fasilitas audio video. Ada yang mau nyanyi nanti di perjalanan? Ada. Ada ya? Oke, nanti silakan yang mau nyanyi ya, tinggal request saja. Siap, itulah fasilitas dari Biro Perjalanan Wisata Zalfatur serta POB Sumber Jaya ya, sudah saya sampaikan. Dan selanjutnya untuk nanti kunjungan kita bis 7 itu ke PT Pindad ya, yang ada di Jalan Gatot Subroto, Bandung. Kita di sana kunjungannya nanti ada aturannya, harus rapi, harus bersepatu dan memakai seragam. Sudah dipastikan seragamnya tidak ada yang ketinggalan? Oke, sepatunya juga ya. Jangan sampai ada yang cuma pakai sandal jepit, sangat tidak diperbolehkan. Kata Pak Singgi suruh pulang. Dan setelah kunjungan selesai, nanti kita lanjut untuk menuju ke Madang. Madang di sini, betul. Kemudian melaksanakan sholat, setelah itu melanjutkan perjalanan untuk menuju ke hotel. Dan untuk hari kedua kunjungan kita full, yaitu di Ancol ya, di Jakarta Utara. Baik, itu sementara informasi yang saya sampaikan. Dan mohon kerjasamanya, adakah yang bawa power bank? Gak ada. Yakin? Gak ada. Oke. Okay. Kalau ada yang bawa, jangan ngecas power bank di dalam bus ya. Boleh ngecas HP, dipersilahkan. Boleh bergantian memakai cas-casan ya, dengan menggunakan USB, dan juga ada colokan yang di dalam bagasi. Tapi saya mohon kerjasamanya, mohon untuk tidak ngecas power bank. Baik itu di dalam perjalanan atau saat berhenti, pokoknya untuk power bank sangat tidak diperbolehkan.
Nah, nanti kalau seandainya ada yang mau ke toilet silakan sampaikan juga ke saya, nanti kita bisa berhenti di pom bensin terdekat. Baik, itu tuh sementara informasi yang saya sampaikan. Selamat malam, selamat menikmati perjalanan wisata dan Zalvatur sahabat dekat wisata Anda. California, that fragrance, mad payments, fake places, California. I don't wanna be the one that's left behind. I love the way you lie, trying to get my money back straight this time. The hills is gonna decide. LA West Side, mama scared most of the time. Looking behind, what's this so-called life? Shawty ring my other phone, yeah. Fake faces, gotta cut them off, yeah. Fake faces, don't pass up, yeah. My faith is from the cameras, yeah. Flash, flash, I'ma take a picture from my fam down. Showing my faded flashbacks to the picture from way back. And the kids like, who's that, who's that? Now I do Hollywood, yeah. Copies everywhere like a walkie-talkie. I'ma run the lobby, speak to nobody. San Gabriel Valley, I'ma crash your party like. Yeah, you made it, I've been anxious, but you made it. California, conversations till the sunrise. When you stop by California, I don't wanna be the one who's left behind. I love the way you lie, I don't wanna be the one to lose my mind. I know you know. Somebody put some brakes on me, I really need rest on me. Pops counting up every couple days, I'm smiling. So we could think out shade, why can't I tell the truth? Plain J. Cole back then with a clear end goal. Like it all made sense, I needed myself and nobody else. Okay, let's go. From our looks, man, it's hard to complain. And I just been praying that when I get older, that I got some smile in me that can remain. My money is long, but I got some new wishes. I feel like as long as they give them my names. Man, all I can wish is a mask that I wear, and the faces below it is looking the same. Like, oh, you've been in this fight, I can see it in your eyes. Like, oh, I made up my mind, I don't wanna waste no time, yeah. Money making, while we're breaking, it's amazing. California, celebrated, we're berated, it's been faded. California, home where the hills are swarming with dead ends and the boss performing. Don't mistake it, you can break big till you get sick. Shut the fuck up, don't wake another neighbor. Shut the fuck up. I don't know you and I don't want to later. Pray to God I'll never run out of his favor. But we don't make the textbooks on our best behavior, do we? I'm the anti-hero of my own damn movie. All my exes write songs that I'm based on loosely. Day after mama, I can be choosy. I can be choosy. The sky looks like a painting. That's when
you made it, California. Kalau 817 gimana pendapatnya? Kalau 812 mobil.
Atau mungkin bahkan manggil mereka pakai alam apa? Saya nomor telepon pakai tanggal lahir. Eh, 17 Desember. Gimana? Pacarnya udah pulang belum? Nah, hosting. Hosting itu adalah tempat untuk menyimpan data atau website. Kalian udah baca XMPP belum? Belum. Tanya tentang apa? Yang RPL, buku RPL, JavaScript, CSS, HTML. Nanti kalau kalian sudah belajar PHP dan MySQL, kalian sebuah program yang akan membuat komputer kita seakan-akan menjadi hosting seakan-akan. Jadi kita dapat menyimpan data dan sebagainya, data privacy di dalam komputer kita. Nah, web hosting itu ada terminologi umum dari domain ditambah hosting. Jadi kalau domain tadi alamat, hosting itu rumah. Kalau kalian hanya membeli domain saja tidak memiliki hosting, berarti kalian punya alamat tidak punya rumah. Dibutuhkan keduanya. Untuk dapat masuk sebuah website, kita membutuhkan nama DNS domain dan server. DNS ini seperti punya jalan. Internet itu luas, kabelnya panjang dan banyak. Jadi dari ribuan atau ratusan router atau server dan sebagainya. Katakanlah kalian ingin masuk sebuah website yang ada di Jepang. Lalu kalian masuk menggunakan IndiHome. Klik, lalu IndiHome itu jalurnya berarti di Singapura. Nah, di Singapura kalian tahu nggak harus lewat kabel mana lagi? Tahu kan? Apa harus ke Hong Kong, apa ke Taiwan, atau ke Filipina, atau langsung ke Beijing, atau langsung ke Jepang? Kalian nggak tahu. Dan kalian nggak perlu tahu. Semua itu diselesaikan oleh DNS. Jadi seperti benar-benar penyuruh jalan, karena menurut dan sebagainya. Nah, apabila sebuah website tidak dapat diakses dengan DNS, biasanya menyebabkan tiga hal. Satu, websitenya emang down. Dua, diblokir. Tiga, tidak ada di dalam DNS. Jadi kalian nggak tahu harus belok kemana. Nah, biasanya cowok-cowok tahu bagaimana caranya. Delapan. Wow. Nah, siapa yang bilang tadi? Nah, bandar tuh. Bandar. Jadi tadi saya ngomongin hosting, website, sama domain. Sebenarnya apa keuntungan bagi kalian untuk memiliki hosting? Nah, jadi saya lihat. Saya tanya lagi sekali lagi, mungkin saya lupa. Yang mau lulus langsung kerja siapa? 100.000 siswa, nggak tanya setengah. Di mana setengahnya ingin langsung skill sama kepribadian. Percaya sama saya, ambil yang kepribadian bagus. Skill itu bisa diasah, sifat dan bisa. Orang tua kalian butuh waktu 15 tahun biar kalian mau bangun langsung. Dan kalian masih bolong-bolong juga kan langsung. Di mana saya jadi bos kalian cuma sebulan, bisa apa? Ya, okay. Ingat tadi itu ya. Nah, panel hosting. Panel hosting ini adalah digunakan untuk mempermudah proses administrasi. Jadi daripada kalian harus menghafalkan perintah-perintah, lebih kalian klik-klik menu, sesuaikan saja dengan kebutuhan kalian. Nah, next. Berikutnya ini adalah topik utamanya. Jadi sedikit kenalan, yaitu keamanan dalam website. Kenapa saya memberikan topik keamanan? Karena secanggih apa? Kalau dalam 3 hari di Biombol Bionka, ya, nggak ada artinya, ngabisin anggaran. Oke? Okay. Itulah kenapa keamanan adalah hal yang paling penting ketika kalian nanti membuat website. Ketika kalian untuk membuat website, apa saja yang harus diperhatikan? Coba yang paling atas apa? Lalu gunakan nomor resmi ONC, biasanya kalau bisa gratis ngapain bayar. YouTube mod APK, Spotify premium mod APK, kan banyak tuh ya. Netflix mod, biasanya suka komen dulu baru baca caption, komen dulu baru nonton berita ya. Ya kan, bisa bilang ngap baca dulu, udah baca belum, bisa di Instagram kan. Nah, kan saya tanya nih, saya bisa membuktikan nih benar apa enggak sih seperti itu ya. Siapa yang di rumahnya ada kendaraan pribadi, entah punya siapapun itu, motor atau mobil atau sepeda apapun, angkat tangan. Ini adalah alias konsep public management data. Ini adalah konsep yang bisa digunakan ketika kalian mendesain sebuah aplikasi. Hal pertama yang harus kalian perhatikan di konsep ini adalah apa, ini bisa dibaca? Membawa potensi keamanan, siap mengujian data, percaya kan? Kalian ada prinsip keamanan adalah penjahat. Hukum kedua, setiap perempuan adalah laki-laki kecuali udah ketemu langsung. Ya, ngerti ya? Jadi kalau kalian nanti tiba-tiba di chat sama cewek, fotonya cakep, namanya cakep,
diajak ngobrol, langsung gokil. Itu nawarin depo di judi online ya. Langsung blokir, jangan kegeeran ya, jangan kegeeran cowok-cowok, cewek-cewek juga jangan kegeeran ya, langsung blokir aja. Dan ketiga, setiap anak kecil adalah anak kecil polisi yang sedang menyamar. Jadi kok kayak tiba-tiba lagi punya grup Discord, WhatsApp, Telegram dan sebagainya, tiba-tiba ada akun yang pakai foto anak kecil, ngomongnya kayak anak kecil, seorang anak kecil, langsung blokir. Itu adalah intel yang sedang menyamar. Ya, biologik aja, kalian mau gak tiba-tiba nongkrong sama bapak-bapak atau ibu-ibu umur 80 tahun? Enggak. Menurut kalian wajar gak tiba-tiba anak umur 10 tahun join sama kalian dan soal-soal sama kalian? Enggak. Sangat disarankan untuk melakukan verifikasi data, ini udah jelas. Berisi batasnya akses, admin dapat admin, user dapat user, guru dapat guru, murid dapat murid. Dan terakhir ini apa? Hanya berikan hak akses root apabila? Nah ini ya, cewek-cewek seringkali banyak. Kalau nggak ingin ada ancaman ya jangan diakses ke internet. Kalau mau ada di internet pasti akan ada ancaman. Tapi ancaman yang seringkali terjadi adalah ancaman nomor 3. Apa yang nomor 3? Ya memang jadi ancaman. Kalian siapa yang disini suka nongkrong di kafe atau apa tangan? Banyak ya? Sering ya? Sering. Oke. Anggap kalian nongkrong, terus kalian bayar ya, scan kiri, atau apa, lakukan sama teman-teman kalian, senang. Seorang 10 ribu misalnya, rame-rame, ketan goreng, sampai kenyang. Terus kalian mabar kan? Ya. Mabar. Teman-teman kalian punya skin terbaru, kalian nggak punya. Gengsi dong. Gengsi dong. Tepak diamond, ya murah, 5 ribu, 10 ribu. Terus kalian main. Kalah sih. Tapi tepatnya penting senang kan? Ya. Boleh menghormati. Besok pagi bangun, tiba-tiba ShopeePay kalian nol, Kupu kalian nol, dana kalian nol, GoPay kalian nol, internet banking kalian nol, dan kalian dimana sama bapak kalian, kenapa? Karena rekening bapak kalian tiba-tiba nol. Ada mudah ditebak. Nah ini juga kebiasaan orang Indonesia. Punya IG, Shopee, TikTok, Tokopedia, Facebook, Instagram, media sosial banyak, pasportnya sama semua, emailnya sama semua. Siapa yang sering kayak gitu? Siapa yang sering pakai email dan password yang sama khususan? Angkat tangan! Itu paling mudah. Soalnya kenapa? Kalau satu tebus, kena semua, betul. Tapi kan saya emailnya sama tapi passwordnya beda. Ya kalau dihajar emailnya gimana? Tebus juga kan? Kalau gitu harus apa Pak? Beda media sosial, beda apa? Beda email, beda password. Ya, HRD kalian nanti. HRD biasanya meminta media sosial kalian. Dan tidak menurut kalian, kalian bakal diterima nggak di perusahaan tersebut kalau HRD-nya melihat 10 tahun yang lalu kalian baru putus sama pacar, lalu selfie nangis-nangis sambil ada foto silet-silet ya. Ingat seperti itu ya, semakin sedikit jejak digital semakin bagus. Oke, kalian udah kena hack, apa yang kalian lakukan? Kunci akses, ganti paspor, ganti email, kalau website pasang di maintenance mode dan sebagainya. Berikutnya, analisa kerusakan. IG kalian udah kena hack. Apa saja yang IG kalian udah lakukan? Ternyata IG-nya udah nge-DM orang-orang. Mentang-mentang mau bulan puasa ya. Supaya silahkan kalian login IG, pakai wifi saya. Jadi saya adalah penjahat. Ya udah jelaskan faktornya. Jangan dilakukan lagi. Nah, sudah pertanyaan. Saya kelas 10 RPL ya. Oke, udah belajar HTML CSS kan ya? Oke, ini pertanyaannya nih, simple. Kalau mau bikin tabel pakai apa? Ayo angkat tangan. Bukan di HTML atau CSS, bukan Excel. Ayo, kalau pakai tabel ketika kalian ingin membuat website dan ingin membuat tabel, menggunakan apa? Thank you.
kering kerontang, jalan yang terbentang. Teka-teki hidup, apalagi ini. Hati pun melemah saat kan kembali pulang. Tak usah berharap lebih tuk berlari. Mungkin hari ini tak pernah kembali. Berjalanlah perlahan menyelesaikan hari. Hari jangan kau jadikan satu kenangan yang memilukan berdiri teman. Jalan begitu panjang terbentang, jangan kau lewatkan tanpa harapan. Berdiri teman dengan harapan. Berdiri teman. Tak usah berharap lebih tuk berlari. Mungkin hari ini tak pernah kembali. Berjalanlah perlahan menyelesaikan hari. Jangan jadikan, kenangan. Teka-teki hidup yang nyata.